kita dibohongin, V nggak pernah. Kita dibohongin. Enggak, tapi orang itu kenal. Oh, berarti si V-nya emang pernah beberapa kali ke sini? Pernah ke situ sama Upai. Oh, sama si Upai itu. Upai, iya, cuman sekali-sekali aja. Tapi yang sering Upai sih nongkrong di situ. Nah, aku nanya, Upai kira-kira malam ini tadi ke sini enggak? Tadi belum ada. Nah, biasanya ke sini enggak kalau malam? Masih ke sini pas malam hampir tiap hari gitu. Oh, hampir tiap hari datang ke sini. Nah, kita ngintai di situ enggak jauh dari tempat warung kopi itu dan enggak lama kemudian Pak, itu Pak. Mana? Pak, kelihatan lagi serius, Pak. Itu, Pak. Yang pakai motor itu, Pak. Itu, Pak. Eh, sampai aman. Ayo, Pak, langsung turun, Pak. Pak, maaf, Pak, ya. Bentar, ya. Saya pinjam, ya. Ya, maaf, Pak, ya. Nah, udah, lu. Sipi. Udah, ngaku aja, Pak. Ngaku deh kamu tuh. Tangan dulu. Ayo ngaku, di mana, Pe? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ayo, mana dia? Kamu jangan bohongin kami, Pak. Main orang aja, loh. Udah nipu, loh. Loh, mau kemana? Mana, Sipi? Lu ngaku aja, Bro. Lu udah kelamaan nih, dari kemarin udah lu bikin masalah lu. Ayo, ngaku aja. Ayo ngaku. Gua enggak tahu. Mau gua penjarain lo. Lapor polisi lo. Gua enggak tahu. Gua mau cabut. Gua mau cabut. Ayo, mana sih, Pe? Mana sih, Pe? Ngaku enggak, di mana? Di mana, Pe? Di mana? Jangan kau sembunyikan, Pe. Di mana dia? Paksa dia, kita hajar dia di situ. Kita tekan dia sampai akhirnya dia bilang. Mana si Fe? Mana si Fe? Jelasin mana Fe-nya? Mana si Fe? Mana si Fe? Oke, gue cerita sama lu. Itu Fe sekarang ada di kafe dekat Bulbis. Coba aja cari Fe sana di terminal Pasar Rebo. Malam ini dia ke sana, katanya dia mau pergi enggak tahu kemana. Dia kaget. Dia mungkin mau berantem. Loh, samperin aja. Mana kunci motor gua? Udah lo samperin, kan gua udah mau. Lo yakin? Iya. Ini kunci motor gua mau gua balik nih. Bikin malu aja lo. Bohong enggak? Ini bohong enggak? Apa? Lu kalau kalau gue bohong, lu samperin aja ke rumah gue sekarang. Ya udah, ayo. Okay. Ayo kita buru-buru. Ya, okay. Emang. Okay. Lu jamin di sini, jangan boleh pergi deh. Ayo, langsung. Tahan. Jangan boleh pergi deh. Ayo, Mbak, kita langsung, Mbak. Tahan. Jangan sampai V pergi nih, kalau V pergi bahaya, kita nggak tahu kemana. Buru-buru tim coba ngecek alamatnya, di daerah Pasar Rebo kita menuju ke sana. Ya Mbak, udah Mbak, ya. Mbak nggak usah sedih, pokoknya Mbak harus hadapin ini semuanya, ya. Kalau sedih, Mbak harus hadapin semuanya, Mbak harus ngomong langsung sama dia, ya. Nah, itu V-nya, Mama, itu V-nya, bukan? Itu bukan? Coba kasih, itu bukan V-nya. Mbak, ya itu Mbak, sudah. Jadi terus aja, Mbak. V, lu kemana aja sih selama ini? Itu anak kamu, kenapa kamu gak urus? Kenapa kamu gak tanggung jawab kayak gini sih? Ninggalin anak janji cuma 2 hari, nyampe sekarang gak ada kabar. Kamu kemana aja? Maafkan aku, Nina. Tolong jelaskan, ada apa ini semua? Jelaskan sama saya. Kamu sebagai ibu apa nggak punya perasaan sih ninggalin anak kamu sendiri di sampai lama-lama gitu sama aku? Kamu lihat saya, Fe. Lihat saya 3 tahun, Fe. Pengen punya anak tapi belum dikasih, Fe. Kamu udah dikasih keturunan tapi kamu sia-siakan seperti ini, Fe.
sebagai ibu, V. Di mana? Cuma terpaksa, Nina. Terpaksa kenapa? Aku, coba Nina. Jelaskan kepada saya apa? Aku nggak bisa cerita, Nina. Anak kamu setiap malam, V, nanyain kamu terus, mama, 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 coba. Di mana hati nurani kamu, V? Saya aja yang bukan ibunya bisa merasakan betapa kangennya anak kamu sama kamu, tapi kamu. Nina memohon sama V, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Mbak? Apa, Mak? Tolong jelaskan. Coba jelaskan kepada saya, kenapa? Kenapa Nina kamu bisa? Bisa, Nina. Semua keadaan. Kamu sahabat saya, tapi kamu tega fitnah saya seperti itu, V. Kamu tega fitnah saya seperti itu. Jelaskan, V. Jelaskan. Kenapa? Kenapa kamu bisa jelaskan? Katanya kamu sahabat saya, V. Enggak. Jelaskan kepada saya, kenapa? Kalau kamu gak bisa merawat anak kamu, aku bisa, kasih ke aku bisa rawat dia. Asalkan kamu urus semua akte kelahiran dia. Disuruh ngejelasin, tapi dia gak bisa. Karena terpaksa dia gak bisa menjelaskan semuanya. Kenapa? Ada apa ini? Sampai akhirnya. Hei! Itu, sini. Loh, itu suami Mbak. Mau mana? Itu suami saya. Iya. Loh, ini ada apa sih? Loh, ini. Sini, Mbak. Mbak. Loh, ini. Kenapa di sini? Ininya kan? Ini. Loh, kamu kan di sini? Ada apa? Kenapa kamu bisa di sini? Kenapa kamu sini, Mas? Jelaskan sama saya, kenapa? Coba jelaskan sama saya, Mas, ada apa ini? Ya, tenang dulu, Mas. Aku bisa jelasin. Apa yang Dipa lakukan di tempat itu sama Faye? Kenapa mereka cuma berdua, coba? Kenapa Dipa lari, kenapa? Jelaskan, ada apa ini, Mbak? Jelaskan, ada apa ini, Mbak? Jelasin sama saya, ada apa ini? Ada apa ini? Baik, Mas, jujur aja, Mas. Aku udah gak kuat kayak gini, Mas. Perempuan, punya perasaan, Mas. Mas, tolong jelaskan, Mas. Itu kan anak kamu juga. Ya Allah. Kamu harus tanggung jawab, Mas. Tolong ceritakan sama istri kamu. Kalau kamu emang benar-benar laki. Ayo, Mas, ngaku, Mas. Kamu ya, Mas, ya? Tenang. Apa maksudnya ini semua, Mas? Mama, tenang dulu. Kalian sudah bohongi saya semuanya.
Takkan pernah rasa, rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya, tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janjimu terbukti.